Dalam laporan kegiatan pada Musrenbang tingkat Kecamatan Mojoroto, Camat Mojoroto menyampaikan perihal pembangunan yang akan dilaksanakan untuk periode tahun 2021 di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Kemudian dapat kami laporkan bahwa dari tiga bidang yang kita bagi dalam pelaksanaan Musrenbang ini, bidang A yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketentraman dan ketertiban, pelayanan umum, pariwisata dan budaya, jumlah usulan sekecamatan Mojoroto ada 75 dengan nominal kurang lebih 17 miliar 611 juta rupiah. Kedua, bidang B yang terdiri dari lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, jumlah usulan ada 94 usulan, kemudian dengan nominal 64 miliar 248 juta 90 ribu rupiah. Bidang C terdiri dari perekonomian, ketahanan pangan dan pengembangan usaha, jumlah usulan ada 47 dengan nominal 14 miliar 388 juta rupiah. Bapak Wali Kota Kediri, dapat kami laporkan pula bahwa prioritas kegiatan di Kecamatan Mojoroto yang pertama yaitu kaitan dengan normalisasi dan perbaikan saluran dan sungai di wilayah Kecamatan Mojoroto yang mungkin dalam beberapa hari terakhir ini viral karena memang beberapa titik di wilayah kami terjadi banyak genangan, Bapak. Kemudian juga saluran di banyak kelurahan kita juga secara kualitas maupun kuantitasnya ini kurang memadai, dan nanti harapan kami dengan bantuan dari teman-teman dari PU, juga dari Dinas Perkim, juga mungkin di LKP Baren Libang, kami akan koordinasikan titik-titik mana yang sekiranya sangat-sangat perlu untuk kita usulkan, untuk kita laksanakan perbaikan di tahun 2021 nanti. Karena ini Mojoroto ini, mohon izin Bapak, adalah salah satu daerah di Kota Kediri yang mungkin paling banyak atau paling berpotensi masalah khususnya berkaitan dengan banjir dan tanah longsor. Sebelum membuka Musrenbang tingkat Kecamatan Mojoroto, Budi Sunu Hernaning Sulistyo, selaku Sekretaris Daerah Kota Kediri, menyampaikan bahwa menurut Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW, pengembangan Kecamatan Mojoroto diarahkan pada fungsi pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan jasa, pariwisata, pertanian, serta industri agar selaras dengan visi dan misi Kota Kediri. Maka pada Musrenbang ini harus menjadi wahana untuk menyusun usulan yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan di masa depan. Saya dan seluruh perangkat daerah dan kelurahan harus mencermati dalam menyusun kegiatan ini. Ini harapan kami semua, Bapak sekalian. Bapak sekalian, di dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ini, tadi sudah saya sampaikan, kalau itu kegiatan yang masih berskala RT, silahkan didanai dengan Prodamas, tapi kalau skalanya skala sudah kota, bisa didanai dengan anggaran dari perangkat daerah. Musrenbang yang diselenggarakan pada hari ini, sekalian, ini adalah dalam rangka untuk menyusun RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimulai dengan Musrenbang, kemudian disusun Renja OPD, kemudian kompilasi dari Renja OPD itu disusun sebagai RKPD yang dipakai sebagai dasar untuk menyusun KUA PPAS, kemudian juga ROPD tahun 2021. Memang untuk tahun 2021 ini kelihatannya anggaran secara nasional itu untuk lebih banyak dikepentingkan untuk masyarakat, kelihatannya itu. Ini salah satu indikatornya
terbitnya Perpres nomor 33 tahun 2020. Nah, sebenarnya Pak Mujono guyu ya ini. Jadi Perpres apa namanya Perpres 33 itu adalah mengatur tentang satuan harga pokok regional. Jadi semua anggaran yang terkait dengan PNS, ASN atau juga DPRD itu pangkas semua. Utamanya perjalanan dinas, kemudian macam-macam ya. Nah ini kelihatannya dana anggaran-anggaran itu akan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk masyarakat. Tentunya kita harus bersyukur pada sebagai masyarakat harus bersyukur. Dan saya berharap bapak sekalian semua aja yang apa namanya berkepentingan pemangku kebijakan mengenai masalah musibah ini baik OPD, kemudian kecamatan, kelurahan dan macam-macam dalam menyusun ini tentunya harus selalu berpedoman pada visi ya. Visi dari Kota Kediri, visi dari RPJMD ini yaitu adalah Kota Kediri yang unggul dan makmur dalam harmoni. Jadi semua diselaraskan untuk dengan visi dan misi itu sehingga tidak apa ya, sehingga bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita cita-citakan selama ini. Dan yang terakhir, saya berharap mudah-mudahan Musrebang ini bisa berjalan lancar dan apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat sekalian dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim maka Musrenbang Kecamatan Mojoroto tahun 2021 saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Seusai sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Kediri melakukan pemukulan gong secara simbolis sebagai tanda dibukanya Musrenbang Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2020. Tadi saya sampaikan bahwa indikator makro di Kota Kediri kan dari tahun ke tahun kan meningkat ya. Baik itu pertumbuhan ekonomi, kemudian juga IPM, kemudian juga ada penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Ini adalah satu modal dasar kami untuk melakukan satu perbaikan pembangunan yang akan datang. Nah, tentunya di dalam tahun 2021 ini kita akan menyongsong itu tantangan-tantangan yang semakin besar di dalam pembangunan ini. Tahun 2021 tentunya khususnya di Mojoroto ini, akan kena dampak langsung dari pembangunan bandara dan juga ada tol Kertosono Kediri ya. Ya. Tentunya dampak langsung itu dampak bisa positif bisa negatif. Ya. Jadi kita akan menyongsong itu. Artinya menyongsong itu jangan sampai kita itu akan menjadi penonton di daerah kita sendiri. Ya. Jadi kita akan menyesuaikan pembangunan itu dengan adanya kondisi yang semacam itu. Di Kecamatan Mojoroto tentunya kita akan sesuai dengan RTRW, perubahan RTRW akan dijadikan tempat pendidikan, perdagangan, termasuk juga pertanian, pariwisata dan sebagainya itu. Jadi kita ngebut masalah itu.